Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Jadi Ap, pekebun durian dan alpukat. Hari ini kita mau unboxing mesin semprot hama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah di unboxing. Sebelumnya udah dites di tokonya. Dan mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita cek satu persatu ya, detailnya isinya apa aja. Ini dia unitnya, mesin sprayernya. Lalu kita buka. Selang lagi. Tadi dia bawaannya udah dapat selang. Kita juga beli selang lagi. Nih. Aduh. Nah, 50 meter. Oke, 50 meter. Dan juga ini. Hose reel-nya. Gulungan selang. Biar mempermudah kita di kebun. Nggak kusut. Kita rakit dulu nanti ya. Nanti kita rakit dulu. Ya, ini dia hose reel-nya. Ada beberapa bagian. Tuh. Ini gelundungannya nih. Kayak buat ini ya. Buat mendulang emas pakai ini. Terus ada ininya. Buat handle. Dan dilengkapi dengan ini. Swivel. Atau swivelnya namanya. Nanti kita rakit dulu ya. Ini sama ini. Kita rakit dulu. Kita udah sedia obeng sama kunci ciamis. Lanjut. Oke. Ini dia. Hose reel-nya sudah jadi. Alhamdulillah. Ya, mudah. Bagi saya mudah sih untuk merakitnya, gampang. Cuma butuh obeng sama tang juga bisa. Tuh, obeng sama kunci itu udah jadi. Lanjut kita ke mesin. Mesin utama. Ini selangnya, selang bawaannya. Selang hitam. Kita punya dua selang. Untuk mesin ini sendiri kita dibekali dengan kunci-kunci. Sudah dikasih itu. Yeah. Kunci-kuncinya. Kunci 17 sama 14, 10 sama 8. Sama ini kunci busi. Ada kunci L. Terus ini klem, klem selangnya. Ini untuk output. Untuk selang yang ini. Kita dapat selang 10 meter. Ini dia. Tuh. Tinggal puter aja, beres. Ini dimasukin ke sini. Yang satunya dimasukin ke sini. Nanti kita rakit ya. Karena kita sudah mempunyai hose reel ini, kita membutuhkan selang konektor ini. Merakit sendiri. Di luar pembelian mesin ini. Ini kita rakit sendiri 1 meter selangnya. Dengan ini dia. Dengan sambungannya. Masuk sini. Oke. Dan ini masuk ke sini. Pakai swivel. Swivelnya masuk sini. Jadi kita membutuhkan selang konektornya. Biar saat diputer, si selang ini nggak ikut muter, jadi nggak semrawut. Itu bisa muter nih, tuh. Paham? Lanjut. Dan mari kita rakit untuk si mesinnya. Bismillah.
Ini dia rakitannya. Ini selang bawaannya. Tuh. Selang bawaannya 10 meter. Udah include ini sama sprayernya. Jadi raketnya seperti ini. Si airnya masuk lewat selang ini. Nah, ini disedot dari sini. Ini ada saringannya tuh. Saringannya. Dan ini selang untuk pembuangan air yang tidak terpakai. Dari sini. Nah, ini. Jadi, ketika kita tutup sprayernya, maka tidak akan ada air mengalir ke sprayer ini kan, tertutup di sini. Jadi kembalinya airnya ke ember itu lagi, ini selangnya. Nah, ke ember itu lagi, oke. Dan ini ada setelannya. Setelannya tuh. Ini ada untuk starting, untuk herbisida, untuk insektisida, dan ini untuk high pressure. Misalnya nyuci motor, nyuci mobil, pakai ini. Ini untuk penyemprotan pestisida. Ini untuk penyemprotan herbisida. Oke, bisa dipahami? Ini selang bawaannya 10 meter. Karena kebunnya agak, alhamdulillah, lebar. Jadi selang 10 meter ini nggak cukup. Saya beli, ini lagi tambahannya. Tambahannya ini selang 50 meter. Dan ini hose reelnya juga untuk 50 meter. Jadi kita beli terpisah. Rakit sendiri, dan ini sudah memakai swivel. Swivel ini biar enggak saat diputar ini enggak ikut muter ininya. Kita harus pakai konektor. Konektornya ini 1 meter cukup. Jadi si yang ini masukin ke sini. Nah, dia enggak muter, enggak ikut muter. Tuh. Tuh kan aman. Jadi selangnya tetap paten kayak gini. Jadi ini yang muter. Oke. Ini masukin ke sini. Dan yang ini, ujung ini masukin ke sini. Oke. Jadi si yang 10 meter ini gak kepake. Jadi kita pakai yang 50 meter ini. Mau disambungkan juga gak apa-apa. Ke sini, ke 50 meter ini. Kalau untuk cuci mobil, cuci motor ini cukup 10 meter. Ini untuk gasnya, pengencangan gas. Ini untuk menghidupkan mesinnya. Dan tombol mematikannya ada di sini. Stop engine-nya di sini. Strike, udah mati. Oke, kita akan coba dengan selang 10 meternya aja. Ini airnya udah sedia. Jadi ininya masuk sini ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, percobaan selesai. Dan ini mancurnya lumayan deras ya, mantep. Tadi saya pakai setelan untuk insektisida. Jadi sebelumnya saya menggunakan tank ini. Tank ini udah gak nyampe dan juga udah sangat capek ya. Keliling-keliling kebun. Kebunnya ini naik turun bukit.
jadi tidak efektif sakit punggung ya. Pohon duriannya udah tinggi-tinggi, perlu jangkauan lebih jauh semprotannya. Kalau pakai ini, kita cukup sediakan drum atau tong yang lebih besar daripada ini biar menampung pestisida lebih banyak, oke? Untuk penanggulan hama, kita sekarang memakai mesin ini, mesin sprayer. Oke, segitu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagi yang butuh satu set seperti ini, bisa chat saya. Bisa saya bantu untuk pengadaan unitnya. Silakan WA saja. Oke, dipermudah biar nggak usah nyari-nyari juga. Jadi kita jualnya set, satu set untuk penyemprotan hama di kebun. Ini 50 meter dengan hose reelnya sama unit ini. Kalau ini dapatnya selang ini 2, selang ini 1, dan juga kunci-kunci. Oke, lanjut.